motor cuy. Udah sampai Pak Hendra. Mana Pak itu? Apa sekeliling gitu ya? Coba nih Ji. Dia di gedein. Ya. Ada musik sih. Ya, hari ini jalan-jalan ke Botanical Garden. Ini tamannya lumayan. Ya kan? Banyak orang tua. Yoi. Ya, hari ini bareng sama Mas Adi. Mas Adi Nugroho, dulu doi mantan presenter Akademi Fantasi. Cuman lupa, jadi yang dieliminasi dirinya sendiri. Jadi pulang dia. Nah, di sini ada musiknya juga, cuy. Nah, jadi ada musik, ada kayak speaker di beberapa tempat itu di taman. Jadi sambil jalan-jalan kita bisa dengerin musik. Kasih tahu ge harga masuknya. Sekut-sekut. Oh yoi, harga masuk di sini murah banget cuy. Satu orang itu 1 rupiah. Itu kalau dirupiahin sekitar 200 perak rupiah. Keliling-keliling kebun bunga apaan tuh? Begitu lah. Oh iya, ada tulisannya. Tapi ya malas lah baca. Ini pohon Sonandra. Mas Adi ini ada keturunan-keturunan Jepang ya dulu. Emang dia pernah tinggal di Jepang berapa lama? Satu bulan. Dulu itu riset apa mas? Lebih ke food, film ya. Film. Doi konsennya di film cuy. Video AV Jepang terhadap perkembangan listening siswa. Jadi konsennya ke video AV. AV. Oh, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lah apa AV itu mas ya. Videonya di okay. Bawah. Siap. Kurang cuy. Ya ada bahaya depannya, belakang. Kita sambil nyari merak cuy. Biasanya merak masih ada di sini. Biasanya cari makan di sekitar sini sih. Merak ada burung-burung jalak banyak. Jadi masih natural di sini ya. Kadang macan, singa ada di sini, mamut. Mamut.
Mamut terus ya, dan kawan-kawannya lah. Nah, ini ada buah, cuy. Pelang kali. Buah ini namanya Eagle Apple. Apa tuh itu tuh? Common name-nya sap apa tuh, kuning, pokoknya yang belakangnya ada kuningnya. Dan buahnya, buahnya kuning beneran, cuy. Konek itu dalamnya. Konek. Konek deh. Tapi buahnya konek, konek. Warnanya konek. Mas Adi mau kenalan sama cewek itu? Ya kan enggak sama suaminya, Mas. Enggak apalah. Kan cuma kenalan. Ada merak, cuy. Jadi binatang-binatang tuh banyak sini. Was. Di sini kalau mau denger lagu, cuy, cari speaker. Ya kan? Dah. Dangdutan kita di sini. Kan lagunya, cuy, gila. Keren banget. Ini Martin Garrix sih yang arrangement lagunya ini. Ya kan? Featuring DJ Yasmin. Jadi di mana-mana bisa dangdutan. Disediakan speaker di sudut-sudut taman. Ada enggak sudut itu? Enggak sudut. Adi, doi orang Jepang, cuy. Ya kan? Risetnya di film, Mas, ya. Tadi kan film yang Avi. Belum paham sih, nanti bakal dijelasin lebih lanjut sama Mas Adi. Kita ngobrol-ngobrol lah habis ini. Seputar Avi, kata dia. Sekut.